Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para penonton yang dihormati. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat kembali bersama di dalam ruang yang RTMT News menerusi TV sebelah wilayah Jala yang disokong oleh Pusat Pentadbiran Wilayah Sabah Selatan. Dan para penonton yang dihormati, saya akan sampaikan beberapa berita di dalam bahasa Melayu kepada para penonton, terutama berita yang berkenaan dengan kegiatan yang telah diadakan oleh Pusat Pentadbiran Wilayah Sabah Selatan. Baik para penonton yang dihormati, kita langsung ke berita yang pertama pada hari ini, iaitu Pusat Pentadbiran Wilayah Sabah Selatan telah pun mengadakan pertandingan keahlian untuk mempersatukan dan juga untuk nak permainan suke dalam kursus keahlian pada kali ini yang diadakan di wilayah Patani. Di lapangan pusat keahlian diraja wilayah Patani, Encik Kuancat Wong Supranan Timbalan Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sabah Selatan menjadi pengurusi di dalam kursus dan juga di dalam pertandingan kebolehan keahlian dan juga suke untuk nak mengeratkan persahabatan di pusat keahlian ataupun pusat kursus keahlian diraja wilayah Sabah Selatan, yang mana diikutserta oleh Encik Nipun Nikati, Ketua Pengarah Sekolah Raja Pacanukra 40 Wilayah Patani, berserta dengan Timbalan Gubernur Wilayah Jala, Timbalan Gubernur Wilayah Patani wilayah dan juga Wilayah Naratiwat, dan perwakilan daripada tentera, perwakilan daripada polis dan juga beberapa lembaga kerajaan, di antaranya adalah di Pusat Pencari Pekerjaan Wilayah Patani Jala Naratiwat, serta para pelajar daripada Sekolah Raja Pelacanukra 41 Wilayah Jala dan Sekolah Raja Pelacanukra 39 Wilayah Naratiwat, dan juga para pelajar di Sekolah Raja Pelacanukra 40 Wilayah Patani berserta dalam memeriahkan upacara pada kali ini. Encik Kuancat Wong Supranan Timbalan Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sabah Selatan telah pun berkata di dalam acara pada kali ini, beliau berkata bahawasanya pihak kerajaan telah pun memberi kepentingan dalam untuk nak membangun wilayah Sabah Selatan dengan mengadakan satu polisi dan juga memberi peluang kepada semua pihak untuk bekerja dengan secara bersungguh-sungguh dan juga akan berhasil dengan hasil yang sempurna dan juga baik. Yang mana pada kali ini pusat kursus keahlian diraja wilayah Selatan, yang mana pihak pusat ataupun pusat pelatihan keahlian wilayah Sabah Selatan telah menjadi satu pihak ataupun satu lembaga yang nak memajukan wilayah Sabah Selatan sesuai dengan kerajaan, sesuai dengan polisi yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan juga pada kali ini adalah yang terpenting adalah bekerja selaras dengan titah Maharaja, iaitu bersatu, memahami, mendekati dan juga membangun dengan rakyat. Dan satu lagi iaitu berkenaan dengan ekonomi sederhana ataupun setakat popian yang telah ditetah oleh Maharaja, yang pada pertandingan kali ini juga akan membangun para pelajar, mengajar, melatih para pelajar supaya mereka itu menjadi orang yang bersatu padu, menjadi orang yang bekerja sama di dalam masyarakat dan juga belajar untuk dapat kerja di masa hadapan supaya mereka itu boleh kerja dengan sempurna. Dan Pusat Pentadbiran Wilayah Sabah Selatan pada kali ini telah pun memberi peluang kepada wilayah Patani untuk jadi tuan rumah di dalam mengadakan pertandingan keahlian dan juga suka persahabatan yang telah diadakan di Pusat Pelatihan Keahlian Diraja Wilayah Sabah Selatan yang diadakan pada tanggal 9 sampai tanggal 10 Persepahakum 2558 di Pusat Pelatihan Keahlian Diraja Wilayah Patani di Sekolah Raja Pelacanukra untuk nak memberi hadiah kepada Maharaja di dalam untuk nak menegaskan masalah kerja yang
telah dibuat oleh pihak Pusat Pentadbiran Wilayah Sepada Selatan yang bertujuan adalah untuk nak meningkatkan kebolehan bagi para remaja yang ada di kawasan Wilayah Sepada Selatan, terutama di para pelajar daripada sekolah Raja Pertahanan Ukhrak di wilayah Jala, Naratiwat dan juga wilayah Patani. Baik, para penonton yang dihormati, kita langsung ke berita seterusnya, iaitu pihak yayasan wanita yang terkena dampak keamanan di wilayah Sepada Selatan bersama dengan Persatuan Wanita Kedamaian dan juga Persatuan Pelajar dan juga Mahasiswa Kedamaian Wilayah Sepada Selatan dan juga Persatuan Remaja dan Anak-anak Wilayah Sepada Selatan dan jaringan penganut agama Buddha bersama untuk membuat laporan media untuk nak mengutuk kejahatan dan juga kekerasan yang telah terjadi di kawasan Mukim Bacak, daerah Manasta, wilayah Jala. Di Pusat Remaja Tisbana Kaun Jala, daerah Murang, wilayah Jala, beberapa persatuan yang terdiri daripada persatuan yayasan orang-orang yang mendapat dampak, para wanita yang mendapat dampak keamanan wilayah Sepada Selatan berserta dengan Persatuan Wanita Kedamaian dan juga Persatuan Pelajar dan juga Mahasiswa untuk Kedamaian Wilayah Sepada Selatan, Persatuan Anak-anak dan juga Remaja untuk Kedamaian Wilayah Sepada Selatan ataupun kelompok Lugriang berserta dengan jaringan penganut agama Buddha untuk Kedamaian telah pun bersama bersatu untuk membuat laporan media di dalam untuk mengutuk kekerasan yang terjadi, yang mana kekerasan tersebut adalah hal yang telah hilang hati nurani dan juga telah tidak ada free kemanusiaan dan melanggar masalah hak asasi manusia. Jadi mereka keluar ini untuk nak memberi laporan, untuk nak mengatakan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang telah menjadi langgaran di segi banyak segi, dan juga kejahatan itu tak mestilah berlaku dan juga tak mestilah diulang kembali, terutama terhadap anak-anak dan juga para wanita. Yang mana terjadi kejadian pada petangan ini bulan Persepahakum 2558 yang lalu di kawasan Mukim Bacok, daerah Banasta, wilayah Jala, yang menyebabkan dua orang meninggal dunia, iaitu Encik Sang Sanpet Kancana Tep dan umur 42 tahun dan juga Puan Farad Kacana Tep umur 37 tahun yang berada bertempat rumah di tempat rumah Pak Si Tapneng di kawasan Soi Leng Sirik Kun di Mukim Seting, daerah Murang, wilayah Jala, yang mana kedua-duanya adalah suami isteri yang dibunuh dan juga serta dibakar oleh para penjahat. Dan ini adalah satu perbuatan yang sangat-sangat menjadi satu ketakutan dan juga perbuatan yang sangat tersentuh sekali bagi rakyat yang ada di kawasan wilayah Sepada Selatan. Pusat Pentadbiran Wilayah Sepada Selatan Soang Botol telah pun mengadakan satu mesyuarat untuk projek makanan kampung, makanan daerah untuk menyambut bulan Ramadan tahun 1436 Hijriah. Di bilik mesyuarat 1 tekad 3 Pusat Pentadbiran Wilayah Sepada Selatan, Encik Kuan Chat Wong Supranan Timbalan Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sepada Selatan telah pun mengadakan mesyuarat untuk mengadakan projek makanan daerah Muslim untuk menuju atau menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak 1436 Hijriah pada tahun ini yang telah diadakan oleh pihak Soang Botol, yang mana acara pada kali ini diikut serta oleh Encik Buntam Munikan, pengarah di Pejabat Penyelaras Polisi Pembangunan Ekonomi dan juga Masyarakat di Soang Botol, Encik Wederami Mak Minci, Ketua Majlis Agama Islam Wilayah Patani, Puan Yuk Pani Kup Kanjanakun, salah seorang daripada keahlian di segi pembangunan masyarakat, dan juga beberapa anggota daripada Persatuan Makene Wilayah Patani dan juga serta dengan beberapa perwakilan daripada orang-orang buat makene di wilayah Patani berserta dengan para pegawai daripada Soang Botol serta ikut serta dalam mesyuarat pada kali
pada kali ini. Dan para penonton yang dihormati, kita berhenti seketika dan insya Allah kita mari jumpa di pusingnya yang kedua. ชายแดนใต้เราดีขึ้นแล้วดีใจเหลือเกินที่คุณครูหนูมาโรงเรียนได้ทุกวันค่ะค่ะทุกฝ่ายร่วมมือกันสันติสุขเกิดขึ้นแน่ครับวันนี้เรากล้าออกจากบ้านวันนี้เรารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นค่ะเวลานี้คนร้ายก่อเหตุเจ้าหน้าที่จับกุมได้ชาวบ้านเราพร้อมแจ้งตำรวจทหารและกำนันผู้ใหญ่บ้านดีครับไม่เครียดไม่กังวลขอบคุณเจ้าหน้าที่ครับวันนี้ญาติพี่น้องอยู่ไกลๆกลับมาเยี่ยมเรามากขึ้นไม่กลัวแล้ววันนี้ออกมาไกลของไปกองกลัวเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วฉันเชื่อฟังสันติสุขเกิดได้แน่นอนเมื่อก่อนปิดบ้านและรีบเข้านอนแต่เดี๋ยวนี้ปิดดึกได้แล้วกล้ามานั่งคุยกันหน้าบ้านเหมือนเดิมเพราะไม่กลัวอะไรแล้วปิดไฟสว่างมากๆใครจะทำอะไรไม่ดีก็ไม่กล้าเหมือนว่าสว่างเมืองสว่างใจชายแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้ว วันนี้ผู้คนทั่วโลกต่างหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้นการใฝ่หาที่จะอุปโภคบริโภคสินค้าและอาหารเพื่อสุขภาพสะอาดและมีคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกสังคมต้องการผลิตภัณฑ์ฮาลาลจึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของผู้คนได้ทั่วโลกเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามฮาลาลเป็นภาษาอาหรับหมายถึงการอนุมัติคือสิ่งที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามสามารถบริโภคและปฏิบัติได้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลคือผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามซึ่งครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์มิใช่เพียงผลิตภัณฑ์อาหารตลาดสินค้าฮาลาลโลกจึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากจำนวนประชากรมุสลิมทั่วโลกประมาณ 1,600 ล้านคนในกว่า110ประเทศมีการคาดการณ์ว่าในปี2573ประชากรมุสลิมทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,200 ล้านคนสินค้าฮาลาลจึงเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบันมีเงินลงทุนหมุนเวียนธุรกิจฮาลาลโลกจำนวนมหาศาลประเทศไทยมีการส่งออกอาหารฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศมุสลิมมีมูลค่ากว่า 220,000 ล้านบาทหรือร้อยละ23ของมูลค่าส่งออกอาหารของประเทศเป็นอันดับ8ของโลกด้วยทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรถูกนำมาเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหารให้มีศักยภาพที่ดีและพร้อมส่งออกอาหารฮาลาลไปยังตลาดโลกมีการจัดตั้งองค์กรสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลมีงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่เข้มแข็งยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลและมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองฮาลาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลในปี2556มีผู้ผลิตใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอรับรองมาตรฐานสินค้าฮาลาล135รายจังหวัดปัตตานี38รายจังหวัดยะลา52รายจังหวัดนราธิวาส45รายซึ่งเป็นสัดส่วนเทียบกับผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองฮาลาลทั้งประเทศในปี2554ซึ่งมีจำนวน 2,188 รายโดยคิดเป็นร้อยละ 6.17ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีประชากรกว่าร้อยละ80นับถือศาสนาอิสลามมีรากเหง้าประเพณีวัฒนธรรมอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมที่ชัดเจนมีความโดดเด่นทางแหล่งวัตถุดิบจากทะเลมีนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลและเขตอุตสาหกรรมปัตตานีรวมทั้งการสนับสนุนเชิงวิชาการจากสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีได้รับสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษในการลงทุนจากภาครัฐทำให้มีกำลังความสามารถผลิตสินค้าฮาลาลได้อย่างเต็มที่
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดตั้งสำนักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและบูรณาการการขับเคลื่อนธุรกิจฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งเสริมธุรกิจฮาลาลในภาคใต้ของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางฮาลาลในอาเซียนในปี2016ด้วยการพัฒนาวัตถุดิบบนพื้นฐานเชิงพาณิชย์และส่งเสริมการแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และขยายตลาดโดยมีผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาลเพิ่มขึ้นคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้มีการปรับโฉมภาพลักษณ์เครื่องหมายฮาลาลใหม่หลังใช้มานานกว่า23ปีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ส่งออกและผู้บริโภคในสโลแกน Thailand Diamond Halal World Number 1ฮาลาลประเทศไทยฮาลาลเพชรที่1ในโลกโอกาสที่เปิดกว้างให้ผู้มีวิสัยทัศน์คว้าไขว่และมุ่งไปข้างหน้าอย่างมั่นคงด้วยมาตรฐานที่ก้าวไปพร้อมกับการรับรองคุณภาพอย่างมั่นใจด้วยองค์คาพยพสนับสนุนที่พร้อมสาบเชื่อมั่นว่าศักยภาพฮาลาลของพื้นที่ชายแดนใต้ต้องก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมโลกได้อย่างสวยงามYa, para penonton yang dihormati, kembali ke pusingnya yang kedua RTMT News pada hari ini, masih bersama dengan saya. Dan berita seterusnya yaitu Timbalan Setiausaha Agung Pusat Pertadbiran Wilayah Pada Selatan telah membuat laporan media atas kerja seorang botol selama 9 bulan, yang mana beliau mengatakan seorang botol kerja dengan kasih saya, dengan cinta dan juga ikhlas untuk tanah air ataupun ikhlas untuk negara. Dan pihak Suara Pol, suara daripada Wilayah Suara Selatan telah mengatakan bahasanya kerja yang telah dikerja oleh Pusat Pertadbiran Wilayah Suara Selatan telah pun meningkat sebanyak 60%. Di Bilik Mesyuarat Serbaguna Pusat Pertadbiran Wilayah Suara Selatan Daerah Merang Wilayah Jalan Encik Panu Uterat Setiausaha Agung Pusat Pertadbiran Wilayah Suara Selatan berserta dengan Timbalan Setiausaha Agung Pusat Pertadbiran Wilayah Suara Selatan dan para pengarah daripada pejabat di Pusat Pertadbiran Wilayah Suara Selatan berserta dalam memberi laporan media atas kerja yang telah dibuat oleh Pusat Pertadbiran Wilayah Suara Selatan selama 9 bulan iaitu sejak daripada bulan Prosecik Kayun 2557 hingga kepada bulan Mei Sayun 2558 bekerja dengan cinta dengan kasih saya dan bersungguh untuk negara yang mana didapati beberapa media masa daripada beberapa lembaga termasuk pada lembaga kerajaan dan juga swasta telah pun termasuk TV dan juga media cetak dan radio dan juga media-media yang lain sebanyak 50 orang peserta mas media yang ikut serta. Pusat Pertadbiran Wilayah Suara Selatan Soang Bota telah mencari jalan untuk nak mempersatukan dan juga untuk nak menyatukan remaja di dalam projek Santai Thai Su Chai Thai. Pada tangan ni bulan Persepakum 2558 di Bilik Mesyuarat 1 Tingkat 3 Pusat Pertadbiran Wilayah Suara Selatan Encik Panu Uterat Setiausaha Agung Pusat Pertadbiran Wilayah Suara Selatan telah mengadakan mesyuarat untuk nak bergerak bagaimana gerak ke Yawacun ataupun remaja di dalam projek Santai Thai Su Chai Thai yang telah ikut serta dalam mesyuarat pada kali ini iaitu penolong Profesor Piyak Kitawan Timbalan Setiausaha Agung Pusat Pertadbiran Wilayah Suara Selatan dan juga Nayuk Semakum Persatuan Pondok Wilayah Suara Selatan dan beberapa perwakilan daripada lembaga-lembaga yang bersangkutan yang termasuk iaitu Pusat Penyelaras dan juga Pertadbiran Masalah Pendidikan Wilayah Suara Selatan dan juga pejabat pendidikan swasta 5 wilayah Suara Selatan berserta dengan pegawai daripada pejabat penyelaras masalah pendidikan di Pusat Pertadbiran Wilayah Suara Selatan dan para remaja yang ikut serta dalam projek Santai Thai Su Chai Thai ikut serta dalam mesyuarat pada kali ini.
Encik Panu Utairat, Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sebelah Selatan berkata projek tersebut adalah satu projek yang telah dicetus, yang telah dibuat oleh Penatan Pon Eprem Tina Sulanun sebagai penasihat diraja dan juga beliau sebagai orang yang mula-mula mengadakan projek tersebut yang telah disokong oleh pihak ahli jawatankuasa Yayasan Rata Burut Pon Eprem Tina Sulanun dan juga Yayasan Rak Mentai berserta dengan Yayasan Pitak Utayan Hencak Kauyai dan juga pihak Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Dalai ataupun Kesua Mahathai dan pihak Pusat Pertadbiran Wilayah Sebelah Selatan Kamar Dagang ataupun HKK Kan Kathai untuk pergi kepada kawasan atas untuk duduk bersama dengan para ketua pera yang mana para remaja tersebut datang daripada wilayah Sebelah Selatan, Petani, Jalan Naratiwak Setun dan juga empat daerah daripada wilayah Songkhlar iaitu Tepa Natawi Sabaya dan juga di kawasan daerah Cenak untuk hidup bersama di Bakok supaya mereka terlebih reti bagaimana kehidupan orang-orang di sana untuk mari laksana kehidupan, mari banding dengan kehidupan orang-orang di wilayah Sebelah Selatan supaya mereka lebih maju dalam masalah hidup bersama dengan orang-orang yang lain ataupun dengan orang-orang ramah. Baik para penonton yang dihormati, dengan berakhirnya berita tersebut maka berakhir juga berita RTNT News pada hari ini. Saya Muhammad Ghazali bin Harun, mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Saya tinggal dulu, insyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.